Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan memberi taklimat program transisi tahun 1, sesi 2021. Saya Cikgu Nurul Ain Binti Zahar, penyelaras program transisi Sekolah Kebangsaan Permaisuri Sekiu Terengganu. Program transisi ini akan dijalankan selama 43 hari. Program ini merupakan satu program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, penyesuaian diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Objektif program transisi. Pertama, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Kedua, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Ketiga, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Dan keempat, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Tiga fasa program transisi. Fasa pertama, fasa persediaan. Bermula 11 hingga 19 Januari 2021. Fasa kedua, fasa penyesuaian. Bermula 20 hingga 29 Januari 2021. Dan fasa ketiga, fasa kesediaan. Bermula 1 Februari hingga 25 Mac 2021. Fasa pertama, fasa persediaan. Fasa persediaan dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula, iaitu pada 11 Januari hingga 19 Januari 2021. Penekanan fasa ini ialah kesediaan pentadbir, guru, ibu bapa, penjaga, murid dan persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula. Fasa kedua, fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian bermula pada 20 hingga 29 Januari 2021 menggunakan modul orientasi. Fasa ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan rakan-rakan dan guru sekolah. Fasa 3. Fasa kesediaan. Fasa kesediaan bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac 2021 menggunakan modul PDP. Fasa ini bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Perincian 3 fasa program transisi tahun 1. Fasa persediaan, sekolah, ibu bapa, penjaga dan murid. Fasa penyesuaian, rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat. Fasa kesediaan, modul PDP, saya sihat, saya selamat. Mari fikirkan detektif alam dan hidup bersama. Peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa penjaga memainkan peranan penting untuk membantu anak mereka dalam proses transisi. Antara perkara yang perlu diberi penekanan dan dilaksanakan oleh ibu bapa ialah menyediakan anak dari aspek mental, emosi dan fizikal. Kedua, memberikan dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. Ketiga, memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak secara berterusan serta mengambil tindakan yang sesuai. Keempat, memastikan kelengkapan sekolah anak disediakan. Dan akhir sekali, memberi komitmen yang dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah dan sentiasa berinteraksi dengan guru
tentang perkembangan anak mereka. Kesediaan murid. Kesediaan murid untuk pembelajaran di tahun 1 adalah faktor penentu kepada pembelajaran murid seterusnya. Murid perlu bersedia dari aspek penyesuaian dan sikap terhadap pembelajaran serta penguasaan literasi dan numerasi awal sebelum hadir ke tahun 1. Murid hendaklah bersikap positif untuk mengikuti pembelajaran. Malah, murid perlu minat untuk belajar perkara baharu. Akhir sekali, murid perlu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, rakan sebaya dan guru-guru di sekolah. Ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi meluangkan masa mendengar taklimat transisi tahun 1 bagi sesi 2021. Sekian, terima kasih.